Sejumlah ruko yang menyerobot bau jalan di kawasan Pluit Jakarta Utara perlahan mulai dibongkar setelah mendapat sorotan dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Meski begitu, masih ada beberapa ruko yang belum juga dibongkar oleh sang pemilik. Pemilik ruko diberi tenggat waktu selama 4 hari. Bila tak dilakukan, maka Satpol PP akan membongkar paksa. Dilansir Tribun Jakarta, tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai sejak Sabtu 20 Mei hingga Selasa 23 Mei besok. Namun dalam pantauan Satpol PP pada Senin 22 Mei, masih ada beberapa ruko yang belum mengalami perubahan signifikan. Kondisi sebagian besar ruko di kawasan Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan masih seperti saat pertama kali didatangi oleh Ketua RT setempat beberapa waktu lalu. Ruko-ruko tersebut bahkan masih beroperasi seperti biasa hingga Senin sore. Tampak sejumlah mobil milik pelanggan juga terparkir di depan ruko. Namun untuk ruko yang dimiliki pria berinisial F yang sempat berdebat dengan Ketua RT, sudah dibongkar. Kasatpol PP Jakarta Utara Muhammad Dong mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan tanda batas pembongkaran dengan menggunakan cat semprot. Muhammad Dong pun memberikan ultimatum terhadap para pemilik ruko agar segera membongkar ruko mereka. Apabila tak diindahkan, maka Satpol PP tidak segan untuk membongkar paksa. Untuk diketahui, ruko-ruko tersebut melanggar aturan lantaran bangunannya mencaplok bahu jalan serta menutup saluran air. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!